Oke, selamat siang bosku. Jumpa lagi dengan Adin, dan kali ini kita akan mengawal pengiriman. Lama juga nih Adin nggak bikin video pengiriman. Kali ini kita akan kirim 2 unit, ada PCX ini untuk varian CBS warna hitam, dan satu lagi Vario 125 Special Edition. Kali ini kita akan kirim ke daerah Jelamprang, satu untuk Vario, dan untuk PCX hitamnya kita akan kirim ke daerah Dieng. Sekalian kita jalan-jalan ya teman-teman. Tapi sayang sekali untuk pagi ini cuaca cukup mendung, ini bahkan udah hujan. Wonosobo nih, Wonosobo itu bisa disebut juga sebagai kota hujan karena sering banget hujan. Walaupun pagi itu cerah, biasanya habis duhur itu sudah langsung mulai hujan, dan ini Adin juga sudah tersiram hujan gerimis. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Yuk kita ikut jalan-jalan untuk proses pengirimannya gimana. Ya teman-teman, bisa kita lihat nih untuk hujannya. Ya walaupun masih gerimis, tapi cukup lumayan deras juga ini pagi ini. Kita ditemani hujan, padahal kalau nggak hujan itu bagus banget kita jalan-jalan ke arah Dieng, tapi karena hujan ya syukuri aja teman-teman. Oke teman-teman, mari kita akan mulai proses pengirimannya. Oke, pagi ini kita ditemani driver andalan kita Mas Anang, dan juga sales senior kita Mas Tulus. Oke teman-teman, kita sudah mulai perjalanan pagi ini ditemani curah hujan yang cukup lembut. Seperti yang kita dengarkan, kalau November itu ada lagunya Guns N' Roses, November Rain. Ini menemani keseharian kita di bulan November, emang sering banget hujan. Apalagi di kota Wonosobo kita ini, kota yang sangat indah. Untuk kalian yang berada di luar kota, kita rekomendasikan untuk kalian berlibur ke sini, tapi harap-harap itu kalian siapkan dulu mantolnya karena Wonosobo ini sering hujan. Tapi kalau pas nggak hujan itu akan indah banget pemandangannya. Oke teman-teman, pantengin terus ya video ini dari awal sampai akhir agar kalian tahu seperti apa proses pengiriman sepeda motor Honda. Oke teman-teman, kita sudah sampai di alamat pertama nih. Ini untuk daerah Jelamprang Wonosobo. Kita di sini akan menurunkan varionya, tapi bisa teman-teman lihat hujannya cukup deras. Wah, repot nih teman-teman, kita nggak bawa mantol, nggak bawa payung, nah, jadinya hujan-hujanan. Di sini kita akan menurunkan vario, dan setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kirim ke daerah wisata Dieng Wonosobo. Itu adalah salah satu tempat wisata yang kita rekomendasikan untuk kalian yang suka daerah pegunungan. Ada tempat, ada Gunung Perahu, Bukit Sikunir, banyak juga candi-candi, dan pokoknya kalau kalian ke Dieng itu kalian gak akan habis untuk tempat berwisata. Satu hari itu gak cukup teman-teman, karena saking banyaknya tempat wisata yang dapat kita kunjungi kalau kita ke Dieng Wonosobo. Oke teman-teman, ini karena dari tadi kita menunggu hujan tak juga reda, akhirnya kita putuskan untuk menurunkan dengan bantuan payung. Karena kalau kita stay di sini, kita juga masih ada kiriman lagi. Kita masih akan ke daerah Dieng atas ya. Kita masih butuh perjalanan yang agak lumayan lama, jadi kita turunkan dengan bantuan payung karena kebetulan di sini tidak ada mantol. Semangat menangani Mas Anang dan Mas Tulus, driver andalan hujan-hujanan. Semoga tetap sehat loh Mas Anang. Oke, jadi setelah kita turunkan, habis ini akan kita cek dulu dan juga tutorial cara pengoperasian Keyless Vario 125 terbaru. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm on the too long and hurt to watch your blue eyes fade to gray. Guess you fade away.
you fade away.